Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Dalam Islam sebenarnya, agama mengajarkan kita, akhlak kita, adab kita bila berhadapan dengan situasi terutamanya macam wabak ni. Antaranya Nabi mengajarkan, pertama sekali, la yuridu mumridun ala musih. Pesakit berjangkit tak boleh untuk berjumpa dengan mana-mana orang sihat kalau nak diikutkan. Itu memang diajar dalam hadis tu. Dipanggil isolation. Isolation ni apa dia? Pengasingan. Isolation. Jangan ni. Baik itu kalau bukan wabak ni saja. Ada anak cucu kita siapa ada macam pak, janganlah bagi dia berkawan, bercampur gaul dengan sepupu sepapat semua. Kan? Sebab itu memang ajaran agama benda kita. Kalau dah tahu benda tu berjangkit pada orang, jangan pakai alasan biarlah dia nak bersilaturahim, nanti lah bagi sihat nanti lah, bukan lama mana pun, macam pak dah seminggu dua minggu ya. Ataupun ada orang kena apa tu yang bubuh nila tu, bukan bongok, beguk, nah kan. Janganlah, itu kan berjangkit tu, itu berjangkit. Kalau boleh jangan bagi dia setakat semang-semang tak bergaul ni, nak berpeluk, nak itu kalau boleh elakkanlah. Bukan apa, memang Islam mengajarkan penyakit berjangkit ni kalau boleh asingkan supaya tidak menyusahkan orang yang lebih ramai lagi. Ataupun dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengajarkan, kamu ni kalau tahu satu tempat tu ada wabak, maka apa Nabi ajar? Faiza sami'tum bihi fala tadkhulu 'alai. Kalau kau tahu kawasan tu dah ada wabak yang sedang mengganas, jangan kau masuk kawasan itu. Itu Nabi ajar tu. Wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Dan kalau engkau pula duduk di kawasan itu, dah ada yang terkena apa semua, jangan kau keluar daripada tempat tu. Sebab nanti kau akan bawa penyakit tu pergi tempat lain pula, lebih merebak ramai orang lagi. Ini ajaran dalam Islam. Ajaran dalam Islam. Bukan kata Islam ni tak bagi nak berkawan ke apa. Tak, sekarang ni dalam situasi macam ni, jadi kita kena ambil berat. Namun bagi mana-mana ahli keluarga ataupun teman rapat, mana sahabat handai dia yang dah affected ni, dah terkena, maka ada satu lagi pesanan Nabi SAW. Nabi mengajarkan dalam sebuah hadis, azabun ya ba'asuhu ala man yasha'. Kata Nabi, penyakit maupun wabak ini merupakan sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Kalau yang kena tu bang kali orang baik, Allah nak angkat darjat dia. Kita jangan salah faham. Contoh nampak tu imam, motor tayar meletup, kita kata padan muka, balasan Allah. Orang kita ni semua balasan Allah. Padahal Allah nak angkat darjat dia. Orang kita senang ya, meletup tayar motor pada muka, itulah baca panjang sangat sebagai imam, menyusahkan kami orang pencin, dia tak larat berdiri lama, itu Allah balas cash. Kita ni cepat sangat menghukum, sampai satu ketika kita nak tanya dia, sekarang ni siapa Tuhan ni, kau buat ambil kerja Tuhan pula hukum orang. Dan kadang-kadang ada juga orang tak apa elok kena, kita pun tu kata ini pun balasan Tuhan juga, cash kau kena. Manalah nak tahu, Allah Ta'ala maha adil, dia ada sebab-sebabnya itu. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikannya sebagai suatu rahmat bagi orang beriman. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayumkithu fi baladihi sabiran muhtasiban. Yang mana Allah turunkan satu wabak, dalam hadis ni Nabi sebut wabak ta'un, berjangkit tu wabak ta'un ni, yang mana sebagai suatu nak melihat siapa di kalangan kita yang paling sabar. Ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Ketahuilah, kata Nabi, tidak akan turun satu wabak musibah melainkan ia telah pun tertulis dan Allah Ta'ala memang kehendaki ianya berlaku. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Kecuali orang-orang yang dah terkena wabak tersebut, kata Nabi, orang tersebut mendapat ganjaran pahala syahid. Pahala syahid. Tak susah-susah dah nak pergi negara bergolak, nak perang, nak apa, tak payah. Kena wabak, sabar, doa, taat pada Allah walau sakit, meninggal sebagai syahid. Sebab itu orang yang mati syahid ni banyak kategorinya. Orang mati terbakar, mati syahid. Orang yang meninggal akibat bersalin, mati syahid tu. Ya, syahid dunia lah, meninggal sebagai syahid. Mengandung, dapat pahala jihad. Oh, jadi akak-akak tak payah sibuk-sibuk nak pergi Israel nak lawan semua, tak payah. Mengandung je.
Tapi tak tahulah, aku dah lupa cara tu kan. Saya tak tahulah, macam dah lama tak mandi wajib semua ni. Tapi kalau bila beranak ya, beranak saja tiba meninggal. Ha, meninggal tu mati syahid. Orang Melayu kita meninggal waktu beranak jadi puntianak, teruk. Takut nak beranak mati jadi pun kena paku kepala pula. Puntianak sambal malam semua ada. Jadi ingat, mati syahid ni banyak. Mati terbakar termasuklah mati kena hempak, mati kena timpa sesuatu. Itu pun mati syahid tu. Ha, mati kena timpa tengah berjalan kat Bukit Bintang ke apa. Lepas tu tiba ada monorail punya tayar satu tercabut kelepung atas kepala. Tapi dengan syarat time tu jangan tengok peha tu Arab lah. Ha, tu tengok peha Cina tak jadi. Bang, kali time tu tengah ada urusan, ha, tengah ada benda-benda penting, urusan bank, urusan yang baik-baik lah, ha, kena empat. Allah, syahid tu. Syahid, tapi kena mandilah. Itu kata syahid dunia kan, ke bumi dengan baju-baju tu tak boleh. Ni syahid, tu syahid lain. Ha, ini syahid dunia. Termasuk juga mati akibat wabak. Ha, termasuk yang disebutkan di sini wabak taun. Itu matinya dapat pahala ganjaran mati syahid. Ha, jadi maknanya ini sebagai suatu khabaran buat kawan-kawan kita, mungkin ahli keluarga ataupun teman dia yang dah terkena. Macam semalam saya pun ada dapatlah berita daripada kawan-kawan yang minta tolong doakan. Ada yang bos dia, ada yang staff dia yang dah terkena, minta ustaz tolong doakanlah. Dia tak boleh nak sebutlah siapa nama apa semua, cuma diminta tolong doakan. InsyaAllah kita bersama doakan, moga mereka diberi kesabaran dan setiap sakitnya itu penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada setengah golongan manusia yang manusia-manusia ini secara zahir kita tengok amalannya baik-baik, tetapi penghujung episod cerita dia neraka. Dan ada setengah di kalangan mereka ini, soleh itu memang orang akui dia ni baik punya orang, soleh ataupun amalannya tu soleh lah, tapi lah dahlah neraka, sampai terburai isi perut dilempar dalam neraka, teruk sangat. Dan jangan risau, yang akan saya ceritakan sebentar lagi ini bukanlah orang yang peminum arak, orang yang derhaka pada mak bapak, orang yang mencuri, berzina, buat syirik, tak ada pun. Semua amalannya baik, tapi penghujung neraka. Apa cer? Ah, tu cerita dia. Jadi oleh kerana itu yang saya namakan dia sebagai golongan yang mudah ke neraka. Artinya golongan yang dahlah, kalau macam kita dah tahu dah mencuri, merompak, buat jahat, zalim, pecah mana, selagi tak tobat kita tahu dah penghujungnya apa. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang Nabi pernah sebutkan, golongan yang diharamkan ke syurga siapa? Artinya ke neraka lah. Siapa dia? Selagi tak tobat. Orang-orang yang mutasyab apa musyabihat, orang yang ni apa, perempuan nak jadi laki-laki, laki-laki nak jadi perempuan, menyerupai, menyerupai. Yang keduanya orang yang derhaka, unquqil walidain, derhaka pada mak bapak. Dan yang ketiganya peminum-peminum arak. Ha, itu dia maklum dah, dah perangai pun tahu dah. Orang pun dia ni tak ada harapan lah, nampak pun tahu dah. Tapi ni hak yang kita akan cerita ni memang orang-orang yang tidak disangka-sangka ataupun unsankerable. Ha, mereka ini kita pun tak sangka macam mana boleh jadi ini semua. Baik, sebagai mukadimah dan permulaan, bolehlah kita berkenalan terlebih dahulu. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan neraka sebagai suatu balasan bagi orang-orang yang hidupnya buruk amalan, yang teruk amalannya apa semua. Dan kalau nak diikutkan, neraka ini juga merupakan perkara yang kita siang malam berdoa pada Allah, minta jauh, minta simpang, minta jauh pada Allah Ta'ala neraka ni, minta jauh siang dan malam kita berdoa dalam tak sedar. Apa doa-doa minta jauh daripada api neraka? Terlalu banyak. Hatta kita kalau doa makan pun kita minta jauh dari neraka. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina nar kat ujung. Azaban nar. Seolah-olah nak mengajar pada kita, dalam kau nak makan, kau kena ingat api neraka. Kau kena ingat makan barbecue bagus, tak ada masalah. Api itu pun kau kena ingat. Bukan api tu jangan lupa nak tutup. Api yang sana lagi besar. Kau nak suap masuk dalam mulut ni, sumbernya mana? Sumber ni kau dapat benda ni, kau takut ni bawa kau ke neraka. Tu yang waqina azaban nar. Amin. Ha, macam tu. Tapi kalau suruh anak cucu sekarang ni, budak-budak zaman moden sekarang, dia terjemahan semua siap. Masuk orang putih lah, oh Allah, I have no hellfire semua ujung. Kita kat ujung, Allah amin.
tok tok tu sampai kering lah air basuh tangan, kering lah nadah bahasa Melayu kejap sama ni dengan nasyik macam-macam.